Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyembunyikan tulisan tes mode pada Windows 10. Jadi caranya cukup mudah. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Command Prompt. Kita bisa klik tombol Windows, lalu kita ketikkan CMD. Ketika muncul seperti ini, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih Run Administrator. Kemudian setelah masuk ke halaman Command Prompt, kita cukup mengetikkan sebuah perintah, yaitu bcd edit min set, kemudian test sig in, kemudian di belakangnya kita tambahkan off. Kemudian setelah menulis seperti ini, kita bisa langsung menekan tombol enter pada keyboard. Jika tulisannya the operation complete successfully, artinya untuk menyembunyikan sudah berhasil. Kemudian langkah yang terakhir, kita cukup untuk merestart atau mereboot PC kita. Jadi caranya cukup mudah untuk menghilangkan tulisan tes mode pada Windows 10. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.